Mantan Menteri Pengangkutan S. Iswaran gagal dalam percubaan ketiganya untuk meminta pihak pendakwa menyerahkan keterangan semua saksi sebelum perbicaraan mahkamah bermula minggu depan. Pasukan peguam bela berhujah di bawah undang-undang pihak pendakwa perlu memberikan kenyataan saksi termasuk draft yang tidak akan diserahkan sewaktu perbicaraan. Namun ia ditolak hakim besar dan hakim lain yang tidak melihat bahawa draft keterangan diperlukan di bawah undang-undang. Pemilik restoran The Malayan Council, Muhammad Hafiz Salim Al-Khatib, dijatuhi hukuman penjara 29 minggu dan didenda $22,000. Ini setelah Hafiz didapati bersalah membuat peristiaran palsu berkaitan gaji 13 pekerja untuk memenuhi syarat permohonan PAS S dan PAS pekerjaan dengan menyatakan mereka diberi gaji lebih tinggi. Semasa siasatan dijalankan, Hafiz juga cuba menghasut pekerja berkenaan supaya berbohong atau menarik balik kenyataan asal mereka kepada Kementerian Tenaga Manusia. Syarikat penerbangan Hong Kong, Cathay Pacific, membatalkan semua penerbangan pesawat E350 miliknya bagi tujuan pemeriksaan. Ini menyusuli insiden di mana komponen salah sebuah enjin pesawat model tersebut gagal berfungsi semasa satu penerbangan dari Hong Kong ke Zurich. Cathay menyatakan pihaknya membatalkan 10 penerbangan ulang-alik Hong Kong ke Singapura hari ini. Sebilangan pesawat juga tidak akan digunakan selama beberapa hari sehingga semua urusan pemeriksaan keselamatan selesai.